Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru dan anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita mengikuti biston dan kita angkat satu pujian ku nyanyi haleluya. Syukur Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan, untuk berkatmu yang kau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami Tuhan bisa memulai aktivitas pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, sebelum kami mau memulai mengikuti pembelajaran, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Engkau berbicara melalui firman-Mu. Kiranya firman-Mu meneguhkan hati kami dan mampukan kami Tuhan untuk bisa mengerti, menerima dan memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bacaan kitab kita hari ini ada pada Filemon pasal 1 ayat 1 sampai 3. Ayat 1, dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius, saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami. Ayat yang kedua, dan kepada Apafia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Ayat yang ketiga, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Bacaan renungan biston pada pagi hari ini berjudul Belenggu Bukan Masalah. Lee Chuki berusia 94 tahun. Meski sudah berusia lanjut dan harus duduk di kursi roda, ia terus melayani Tuhan dan menjadi berkat. Setiap hari ia berdoa bagi keluarga dan saudara-saudaranya yang belum percaya. Bahkan ketika ia sakit dan banyak digunjungi, ia memakai kesempatan untuk mengajak saudara-saudaranya yang belum percaya beriman kepada Kristus. Salah satunya, beberapa tahun lalu beliau meminta orang tua saya datang beribadah ke gerejanya. Hasilnya, orang tua saya sungguh-sungguh mau datang ke gereja untuk kali pertama, tepat ketika saya bernyanyi di paduan suara pada perayaan Natal.
keadaan lemah dan terpenjara tak membuat Paulus berhenti mengabarkan Injil dan melayani Tuhan. Justru dalam keadaan demikian, ia bisa banyak menulis, salah satunya menulis kitab Filemon. Dan melakukan pelayanan yang berarti khususnya bagi Onesimus. Ya, kitab ini membaca tentang Onesimus, budak Filemon yang melarikan diri. Ketika Onesimus bertemu Paulus, kemungkinan besar di penjara ia mendengar Injil dari Paulus dan menjadi orang percaya. Dari situ Paulus menulis surat kepada Filemon agar menerima kembali Onesimus, bukan sebagai budak melainkan seorang saudara seiman. Saat ini mungkin kita merasa terbelunggu dengan keadaan kelemahan tubuh, usai senja yang membuat kita tak lagi leluasa bergerak atau kesibukan pekerjaan dan studi. Apakah keterbatasan-keterbatasan itu menghalangi kita untuk melayani Tuhan? Atau justru memacu kita untuk bangkit dan kreatif mencari cara, sehingga di tengah kelemahan pun kita tetap dapat bersaksi tentang Tuhan. Selagi hayat masih dikandung badan, masih ada kesempatan melayani Tuhan. Baik renungan Biston pagi hari ini mengajarkan kita bahwa sesibuknya kita, meskipun dalam keadaan apapun, kita harus senantiasa melayani Tuhan supaya orang-orang di sekitar kita bisa berdampak baik dan merasakan kasih karunia Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk renungan firman pada pagi hari ini Tuhan, yang mengajarkan kami Tuhan untuk senantiasa melayani dan bersaksi akan Engkau Tuhan. Tuhan, kiranya renungan firman-Mu pada pagi hari ini menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan, dan kiranya Roh Kudus menuntun dan mengingatkan kami selalu untuk bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan Tuhan, tiba juga kami mau melakukan suatu kegiatan belajar mengajar. Tuhan berkati Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya, biarlah semuanya Tuhan, jaringan koneksi internet dan juga sarana prasarana yang kami gunakan untuk pembelajaran pada hari ini Tuhan, kiranya semua berjalan dengan lancar dan baik Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.